Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. 25 hari bulan 7 2020, hari Sabtu. So untuk vlog kali ni guys, aku buat kelainan sikit berbanding vlog biasa. Aku gunakan more to cinematic dan juga voice over. Masa ni kita orang semua nak balik ke rumah mak aku, iaitu kat Semenyih. Kita orang melepasi jam. Time tu cuaca mendung, macam nak hujan. Hujan tapi tak lebat, renyai-renyai. Budak-budak time ni excited nak jumpa atuk dan nenek dia. Lagi-lagi Samir lagilah excited bila aku cakap cousin-cousin dia semua ada dekat rumah mak aku. So on the way perjalanan balik rumah mak aku tu, budak-budak ni semua lapar. Jadi kita orang berhenti kat McD drive-thru kat Ceras. Jangan cakap lah, memang banyak kereta time tu. Sami favorite dia adalah fries McDonald. Kalau dua bungkus tu dia boleh ngadap seorang je. Hari ni aku sangat happy sebab cuaca dan juga suasana time matahari petang sangat-sangat memberi impak untuk this video. So selepas sejam perjalanan, kita orang pun sampailah ke rumah mak aku. Jumpa adik-beradik aku, walaupun tak ramai. So ini adalah chips, produk keluaran abang aku yang terbaru. So inilah abang sulung aku. Dia sibuk, busy dengan bisnes dia. Bapa aku sebenarnya hari tu baru dialisis, so dia agak penat, tapi dia layankan je cucu-cucu dia. Pelik-pelik lah Samir ni. Adakah dia baring kepala di atas keropok? Budak-budak, kalau dah berjumpa tu macam perang dunia ketiga. Malik style Spiderman dia. So ini adalah adik ipar aku, Ustaz Omar. Setiap hari guys, dia buat live di Facebook, berkongsi ilmu tak kira di mana saja, walaupun kat rumah mak aku dia tetap live. Sebenarnya memang tradisi orang Jawa selalunya kalau anak-anak datang kat rumah, mak tu akan bungkuskan makanan-makanan untuk dia bawa balik. Mami. Sama.
ini adalah masa kita orang on the way balik ke KL. Suasana sangat chill malam tu. Trafik pun kurang. Jalan pula cantik lepas hujan. So, impak daripada cahaya-cahaya selepas hujan tu sangat best kalau aku buat video macam ni. Apa pun guys, video ni hampir habis. Aku nak ucapkan thank you so much kepada korang dan komen sikit tentang video ni kat bawah. Aku harap korang suka. Tapi bagi aku, banyak lagi benda yang nak diperbaiki. Agak sukar sebenarnya bila aku nak buat video macam ni lagi-lagi time tu tengah drive. Agak mencabar, tapi aku suka. Apapun guys, thank you so much atas support dan sokongan korang. Kita jumpa di next video. One day aku akan buat tutorial untuk video macam ni, insyaAllah. Assalamualaikum.